Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang itu termasuk Amrun Rabbaniyun. Amrun Rabbaniyun itu termasuk urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah rahasia pun Allah yang tidak ada manusia yang diberitahu. Terus Pakcik Hidayah ini tadi dipun paringaken Allah Subhanahu wa ta'ala dan tiga yang dipun kersakan. Bila sampai menikah termasuk kalau sama tibun aturaken pengantos kula panjenengan suwudo datang sinten mawon. Kula panjenengan tidak tahu mboten mangertos napa niku pungkasane perkara. Innamal a'malu bi khawatimiyah. Mboten ngertos. Kados kathah serius-serius yang sing awale kados si ahli maksiat tiba akhir-akhir yang itu situ dalam keadaan pikantuk ridhani pun Allah, termasuk disayang Allah, termasuk pikantuk husnul khotimah. Kuat itu nih gayanya kayak pertama ini kayak wong hampu, ibadah, tawa'at wukang widato, kiri-kiri mati tidak lah. Nah untuk bilang minalik buatan betul iman ya kerucu minat dunia biwari imanin. Nah untuk bilang yang paling hebat dijadikan contoh merupakan dokumentasi besar sepanjang zaman ini. Syekh Basison orang luar biasa itu sekali. Ibadahnya tidak ada bandingannya. Jawab dari ulama luar biasa besarnya. Orang santri ini mohon jadi soi pernerola sewu. Payu. Ya ini kaya apa? Ini kok mati ini tiba tidak membawa iman. Kenapa ternyata? Oke. Istilahnya pun ini kalau datang makalah ini kalau masih noleh terhadap ilah masya Allah disaingi setan ibadah hasil dari kepinginan wahku pengen dati goyok kuwi. Jadi apa yang ada pada dirinya dewi itu jeneng luar biasa niku hilang tidak disyukuri malah kepengen lakmane sampai lakunya setan ini tiga hari tiga malam buat henti lompok kuat hanya saya tanggi mesti kuat akhirnya pun termasuk termasuk wanton-wanton lampai berkawis yang kan dipun larang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun ini kok ini kok akhirnya minum-minum keras seketik yang digoda setan yang melakoni moli maupun membunuh ini kok dosa besar kawan. Kapan bersihnya, woi yo tuh soal besar. Akhirnya minum, yo gak pantas. Ulama kok minum, yo tuh soal gede. Di air, kau sang nunggu lek rohun kira kondang viral. Ulama kok minum, dili. Akhirnya dirayu kayak ini. Ternyata dengan minum segede ini kok semua perkara-perkara yang besar-besar tuh soal gede-gede dilampai itu karena akalnya hilang. Nah, ternyata Allah tuh nih, wafadlullahi la yu'ta li'asil. Fadli pun Allah, keberkahan pun Allah, hidayah Allah niku tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah ini walah menikah, senawasa wadih niku niki nyawasi kitab hikam. Niki kitab hikam itu kitab tauhid yang puncaknya. Tapi tetap mungkin menanyakan hal-hal yang muskil dalam bab fikih, syariat, ibadah. Mungkin kalau panjangnya nasihat ngomongnya dari sempurna belajar fikih fikih namung mabadi, padahal fikih ini masya Allah oleh mabadi, sulam munajat, sulam taufik takrib, sarain, bajuri, fathul mu'en, buyatul mursarsiti sebu jeromi, terus ini apa itu majumuk yang 14 jilid nah dari yang fakih yang lain luar biasa udah banyak paling kadang tering semerap pojok ini nah, munggu kalau dia musuh ditanggap-tanggap ya. Kita musyawarah sarang-sarang, ini dijawab sarang-sarang bukan cuma aku rasanya sempurna karena madharul amri ini bagi punderan itu surah wede ini bagi fakih ini ibadah fakih fakih ini intinya melampaui perintah ibu Allah menjauhi larangan ibu Allah subhanahu wa ta'ala jadi termasuk hidayah ini itu kaitannya kalian ini itu hak prerogatif pun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masyiatullah. Tidak ada yang tahu niku rahasia Allah. Sirun bae amrun robbani. Lah kula panjenengan nggih berharap
mungkin terhadap tiang-tiang yang kita sayangi, yang mungkin tampaknya belum belum saya kita tunggu nih Allah mahdi fa innahu la ya'lamu. Sampai kajian Nabi ini tiang-tiang kafir-kafir ini bukan anggap musuh, walaupun mau kafir musuh ya anggap mau kafir-kafir ini ya orang yang tidak mau bisa ngelamawan dianggap bodoh, dianggap kaumnya. Ini kan Nabi tidak tahu mengungkap Allah mahdi kaumnya. Jelas bukan para doa ini bukan ditujukan sahabat. Sahabat itu soleh, buat kira doa ini. Yang didoakan kan ini Allah mahdi kaum ini sesuai kafir-kafir kufar nih, kafirun. Tapi yang kafir yang memusuhi kan yang Nabi ini, buat dianggap musuh, dia, tapi dianggap kaumnya. Sehingga disayangi masih musuhin. Mau mantem, terus kena untungnya untuk ketiga. Buat ini mau terus ngisuh-ngisuh, buat Alhamdulillah, sesuai tak tunani. Allah mati kau ni pakai nalu, mesti nganteng keluar. Kaji Nabi ngendangi di sini dan betul-betul ngendang karena sayang, bukan karena ingin viral. Lu kaji Nabi lu wong ampo, wong stiloro, wong mesti ngendangi tu ben viral. Tapi wong api ambo, ten niat viral ben selfie ben dia buat ten. Untuk pencitraan lu pemale, betul-betul dari hati penyetulus menyayang, disayang sekali. Ini dia nggak perlu melakukannya dengan rasa sayang dan cinta, biasanya ampuh. Ada seorang tabib kata lagu ini cucu, ternyata tidak ngerti dia nampun jangan mengobati kok kata pasien sih cucu lu saya ini mengobati pasien lu dengan ikhlas dan dengan cinta. Wah, jadi merawatnya nih dengan tenang, dianggap ini dicintai pasien kan. Kata yang tabib atau dokter semua berobatnya buka praktek lil dinner wa darahim, pokoknya kulit duit ya, ini gak sayang ya teman pasien. Ada seorang dokter saya mengobati pasien dengan cinta maksud ya hebat. Ya apapun yang kita lakukan ya, dengan ikhlas, cinta ini makanya endeng ajo, batus maisha pengupo juga ambil keluarga pasti wajib tolakul halal faridotun batus haram, fardu banget. Seberat apapun setiap keringat yang menetes, nah ini kuri dan ini Allah ganjaran sang yang sudah dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Terus untuk urusan hidayah ini namanya rahasia Allah, rahasia Allah. Ini kita tidak boleh menutup hidayah terhadap tiang sing bentuknya lewat nopo mawon, tidak boleh. Tiang sing alimo-limo terus sholat terus takut nih wae dhewe. Pak Yai, kula niki pun sholat tapi dereng bisa meninggalkan muli. Wah, sholat muka manfaat dulu. Kalau awet ini dari Gus Dawah atau biar bisa memulai. Apa awet ini bisa memberi hidayah, kalau bisa menjustifikasi. Makanya orang yang diomongin kan terus, ya wes lah muka, ini kurangnya buka sholat bisa. Tengah sholat bisa nuntut awet ini. Dipanggil ke Gus Dawah ini, ulang. Iki nisik kawalah kuna ngawakmu, ngomong ini ke harapnya tobat. Gara-gara sampai ngomong, gak ini manfaatnya, dia diomong jatuhnya. Awakmu lah dilep menerapa di sini. Wah, ini pribun yang ngerti. Jadi ada mentang-mentang ibu tenang sah. Nanti pemerintah penting untuk yo solat di istiqomah ni lanjut, tapi mau ni leren. Jadi sakit pak yai. Yai pokoknya solat lanjut sih. Ini mentang ini sih mah ni. Lanjut. Mangke yang akan menyetop kelakuan sing Allah ni solat ini bang. Sisi ni mikir lah iya. Aku kita bang solat kok yosik ini. Dari sisi leren dia ni mah. Terus termasuk niat yang sah ini ya, khusnudan dan niat yang sah. Ini itu penting sangat. Karena khusnudan ini yurisu khusnul khotimah. Yang sing membiasakan diri untuk khusnudan ini kacang mendatangkan khusnul khotimah.